الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح المبارك وفي هذا الصباح المبارك وفي هذا الشهر من أشهر الحرم. الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخي الفاضل سماحة المفتي دكتور عصري زين العابدين Bapak Abang Salahuddin yang lama saya tidak berjumpa selaku ketua kepada pengarah atau pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, pimpinan daripada Perlis yang saya kurang jelas baik siapa yang datang daripada pimpinan-pimpinan semua yang saya hormati, juga imam-imam dan khatib tempat kami yang panggil khatib dan bilal sini, apa istilah saya tak tahu mana, jawatan kuasa semua masjid-masjid dalam Perlis khususnya, dan juga bersama dengan ibu-ibu, akhawat dan ikhwan yang saya sekalian yang saya mulai. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih kepada pihak Tuanku Raja Perlis dan juga Raja Muda yang mana memberi kehormatan kepada saya untuk saya datang memberi saham sedikit sebanyak dalam memenuhi ruang multaka kepada Tuanku Raja Perlis pada hari ini. Alhamdulillah, saya bawa tajuk dalam bahasa saya di petani, peranan masjid dalam melahirkan wala di antara sultan dan rakyat. Kerana kita dapat faham daripada sejarah pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa dia ajaran Allah dari Al-Quran Al-Karim, bermulanya dalam bentuk sebuah masyarakat di bawah pimpinan Islam sewaktu Rasulullah SAW berada di Al-Madinatil Munawarah. Begitu. Sebelum itu Nabi 13 tahun berada dalam suasana rakyat jelata kepada kerajaan Quraisy Mekah yang tidak diristui segala gerak-gerik Nabi setelah dibangkit menjadi Rasul itu oleh kerajaan Quraisy Mekah. Tetapi Nabi juga sabar dengan keadaan mereka tidak faham, tidak ristui, menentangnya, mencabarnya, sehingga 13 tahun Nabi itu bersabar dengan keadaan demikian menurut hikmat yang Allah Ta'ala lebih tahu. Apakah hikmat? Padahal Allah Ta'ala kalau dia tahu kata Madinah orang sambut juga,
pergi dah awal-awal lah kepada Madinah. Tapi dok dia duduk sabar 13 tahun. Dengan keadaan susah sebagai negeri tumpah darah dia sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri yang ada padanya Kaabah sebagai Baitullahil Haram. Dengan sebab itu, maka apabila sampai pada peringkat yang sudah, kalau duduk lagi, pada adat katanya mereka akan buat kacau sampai Nabi itu mungkin mati sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelamatkan Nabi daripada serangan Quraisy yang sangat tidak faham dengan ajaran Islam pada permulaan dulu. Nah, tetapi dalam hal keadaan dia tak faham pun, dia mengadakan solat dalam Masjid Haram juga. Nah, pada beberapa waktu sampai ditagur dengan tahi-tahi unta dan sebagainya kan. Itu sebagai nak mencerita tentang hubung kait seorang yang diberi al-Islam pada mula-mulanya, walaupun di tengah-tengah orang tidak faham, imam masjid tidak faham masa tu. Imam Masjid Haram Quraisy mata tu kan. Nah, kalau nak kata imam tak apa, nak kata apa pun tak apalah. Pentingnya bukan Islam yang sebenar, tapi walaupun dia adalah bertuhan kepada Allah secara tidak penuh pengertian Allah itu sendiri, tidak memberi hak Allah dengan sebenar-benarnya, serta dia tu tidak apa dia pelajari, sebab di zaman tandus dengan ilmu pengetahuan zaman itu, zaman tidak ada kitab, tidak ada ajaran. Bila ajaran mari nak mula masuk, maka dia tu pada mula-mulanya dengan kejahilan mereka, mereka menentang ilmu yang datang melalui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di atas dasar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah ya, dia membentukkan cara hidup berjamaah secara penuh bebasnya waktu dia sampai ke Gubak. Mula-mula sekali dia adakan masjid, iaitu La Masjidun Ussisa Ala Taqwa. Itu adalah masjid Gubak dalam pendapat yang satunya daripada dua pendapat yang khilaf di antara Masjid Nabawi dengan Masjid Gubak itu. Mana sebenar La Masjidun Ussisa Ala Taqwa? Keduanya daripada penerangan hadis juga boleh difaham keduanya. Sebab keduanya dibina di atas takwa kedua. Nah, oleh itu maka kita tak payah ada masuk ke dalam khilaf ulama terhadap pengertian ayat La Masjidun Ussisa Ala Taqwa fi yaumin ahaqqu an tuqama an taquma fi. Nah, sebab itu maka penting sekali bahawa baginda pada awal-awal sampainya ke Al-Madinatul Munawwarah dalam membentuk kedudukan umat Islam yang bersatu padu selaku ummatan wahidah di zaman itu dalam piagam Al-Madinah kan. Nah, innahum yani muhajirin dan ansar, al-muslimin dan semuanya adalah ummatun wahidatun min dunin nas. Dalam permulaan Nabi membina ummatan wahidah, dia mula sekalinya iaitu masjid. Sama ada Masjid Gubak, kemudian disusuli dengan Masjid Jumaah di Bani Salim bin Auf, kemudian dia susuli dengan Masjid Nabawi di Bani Najjar. Nah, semuanya itu adalah masjid, masjid, masjid. Tiga buah masjid berturut-turut dalam mula dari pinggir Madinah, Gubak, tengah Madinah, Masjid apa dia Jumaat, dan dalam ibu Madinah ataupun dalam perut Madinah sendiri, iaitu Masjid Nabawi. Belum dia fikir nak buat rumah dia lagi. Padahal anak-anak dia mari dah. Nah, anak-anak dia mari dah, isteri dia pun mari dah. Selepas itulah. Nah, dia duduk di Gubak tu sampai ada setengah kata 4 hari, 3 hari. Ada setengah kata sampai 2 minggu. Nah, duduk di Gubak buat masjid. Kerja dia buat masjid. Jadi berbahagialah para imam yang mana duk menjalankan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya imaratul masjid ni merupakan kerja kemuncak bagi apa dia
orang mukminin. Nah, bagi orang mukminin, imarah dan bentuk imarah apa dia bentuknya, dan imarahkan isi dengan solat dan zikirnya. Nah, oleh itu maka Masjid Quba, Masjid Jamaah dan Masjid apa dia Nabawi. Nabi duk di Quba, duk di apa dia di Bani Salim, di tengah antara Quba dengan Madinah tu, solat Jumaat, awal-awal Jumaat dalam Islam, masjid juga. Nah, Masjid Nabi ni bukan macam masjid kita besar begini. Nah, masjid dia itu akak batu-batu sampah sekerak ni sudah bagi masjid lah. Nah, Abdullah Masajid ni Masya Allah lah. Nabi itu dia kemampuan zaman itu gatik, serta konsep Nabi dari segi buat masjid tidak banyak besar, terlalu besar. Tapi zaman sekarang ni maka tidak salah juga diperbesarkan dengan batu kayu sampai tinggi dan banyak tingkat dan sebagainya. Dan itu, nah, saya nak cerita katanya pembinaan Islam khususnya dalam bentuk sebuah masyarakat dan negara berasas kepada masjid. Yang tajuk sayanya iaitu peranan masjid dalam melahirkan walak. Walak ni mana katanya? Kasih mesra serta ikut bersama serta bantu-membantu jadi satu ummatan wahidah. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'min ini merupakan satu binaan, satu binaan ya, tak ada. Nah, banyak. Menegaklah oleh setengah ke setengah, menguat oleh setengah ke setengah, bukan meruntuh. Kita hari ini banyak meruntuh oleh setengah ke setengah. Nah, Islam yusuf yashuddu ba'duhu ba'da. Batu ni memegang dengan semin yang apa tu, jadi satu kekuatan yang besar. Kekuatan berpusat pada masjid. Nah, Nabi tak ada kira lain. Mula dia tu sebut kata dia bebas nak buat masyarakat, masjid mula-mula dia buat. Nah, sampai menurut sejarah, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu, kata siapa sesengah masyarakat dekat setahun. Sesengah riwayat kata hanya satu bulan. Hak tu riwayat yang ganjil lah tu. Yang itu benarnya 7 bulan duduk rumah dia. Duduk rumah sahabat. Sahabat apa duduk sibuk dengan menegakkan masjid dan agama Islam. Rumah sendiri tak ada lagi. Buat kita boleh fikir lah tu lah. Kalau rumah sendiri pun, ya rumah dia panggil huyurat je. Bukan rumah. Bilik-bilik. Bilik-bilik suratul huyurat tu kan. Itu huyurat tu rumah Nabi tu. Nah, orang besar je, dia buat masjid. Dia pikul batu buat masjid belakang. Rumah dia tu hujurat tapi masjid. Pun setelah beberapa bulan, barulah dia tu beralih di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub dah lebah, dia dah di atas. Isteri dia, anak dia, Fatimahnya, dengan Ummu Kalsum di situ lagi. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah, sabarnya. Nah, sabar kita tengok. Umuh nombor 2, nombor 1 masjid bagi dia. Sebab apa? Sebab kerja dia adalah iqamatul din. Bukan iqamatul usrah minad din, tapi saya iqamatul din. Nah, an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Nah, itu kerja Nabi SAW. Ternyata bahasanya cara nak kerja iqamatul din ni iaitu masjid sebagai trust kepada iqamatul din. Apabila masjid tu hidup baik, hiduplah walak. Wa anna al'auzu billahi minasyaitanir rajim wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu dak bulat pada Allah masjid. Jadi kita ni sama ada sultan dan rakyat, semua jadi hamba kepada Allah. Jadi mesti pakat duduk di masjid memperhamba diri kepada Allah Subhanahu taala. Selaku ini pemimpin, ini pengikut. Tadi kita dengar daripada Samahatul Mufti cakap mengenai bagaimana seorang pengikut tu harus ikat diri dengan imam. Tak boleh nak sujud dulu pada imam, tak boleh. Nak rokok dulu pada imam, tak boleh. Mesti tu imam. Imam rokok, kita tak rokok, tak boleh. Rokok dulu pada dia, tak boleh. Tapi bila imam salah, dia boleh tegur.
Bukan siapa Imam Salah pun turut juga dok. Ha, itu nak ayat katanya Islam. Contoh hidup Islam, semak solat ni contoh hidup Islam. Contoh hidup semua solat. Dia adanya perkataan dan solat, ada perbuatan, ada niat hati. Cukup dah lah. Perbuat niat hati yang bersih kepada Allah, perkataan membesarkan Allah, serta perbuatan tunduk hanya kepada Allah, rakaat hanya kepada Allah. Kerja lain semua tu, solat sebagai acuan pokok kepada semua kerja dalam hidup manusia. Jadi walaupun kita kerja apa dalam segi kehidupan, solat sebagai acuan pokok, acuan asasi. Jadi biasa solat tu kena kerja dalam bentuk sujud kepada Allah, kerja dalam bentuk membesarkan Allah, kerja yang bentuk yang ikhlas diri lillahi ta'ala. Ikut kerja apa? Sebagai pemimpin. Nah, begitu juga. Sebagai guru, sebagai cikgu, sebagai qadi, sebagai semua tu, solat tu sebagai trust kepada segala ikutan kerja kita. Sebab itu suruh solat 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Allahu Akbar. Sebabnya, saya ingat kata, bukanlah Tuhan tak tahu hamba dia tak agak 50 waktu. Tapi apa dia fardu solat 50 waktu mula-mula? Allah Ta'ala, ahkamul hakimin, bukan bodoh. Paling bijak daripada yang bijak. Jadi kalau kita ni berasa kata, 50 waktu nak duduk bagaimana? Kalau kita 5 waktu pun berasa tak cekat lagi lah pasal cek ni. Nah, jadi kalau 50 waktu bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Seolah-olah solat itulah hidup kita. Dengan itu maka dibenarkan solat beberapa sahaja rakaat. Yang saya duk bila paling-paling tak ada hari-hari itu 100 sujud 50 rakaat. Habis tak ada. Nah, 100 kali sujud dahi kita kepada bumi Allah, iaitu 50 rakaat. Capur di antara fardu, solat rawatib dan witir juga kalau masuk duha gatik pun. Nah, oleh itu maka kita sebagai acara masjid ni, kita perlu menghayati zikrullah dalam bentuk apa dia solat. Nah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Solat itu di antara zikir yang paling utama sekali. Jadi apabila Nabi SAW mula mengadakan bentuk apa dia solat ni dengan secara adakan masjid, kemudian dia cuba ta'akhi sebagai ketua, kata semua orang akad dia ada ketua belakang. Aus Khazraj mengangkat Nabi sebagai ketua. Sampai Yahudi berada di bawah itu juga mengangkatkan Nabi sebagai ketua. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani apa dia, Bani Quraizah. Semua yang besar-besar, Bani besar-besar daripada Yahudi pun di bawah apa dia piagam Madinah Al-Munawwarah yang bersama-sama Nabi. Wa anna Yahudi Bani Auf, nah, ummatun ma'al mu'minin. Nah, ummah bersambungkan dia ummatun wahidah Yahudi. Ummatun wahidah ni orang Islam saja. Orang Islam ummatun wahidah. Tapi sebenarnya nak hubung orang Islam dengan sesama Islam pun bukan mudah nak ummatun wahidah. Sebab orang Ansar yang fikir tadi ada cara dia. Orang Muhajirin juga kehebatan orang Muhajirin. Menyatu padu di antara Muhajirin dan Ansar ni satu sejarah yang cukup susah benar. Kalau tidak kena Islam, mustahil nak menyatukan nah orang Mekah dengan orang Madinah ni. Tapi Islam menyatu. Mustahil sebelum tu 120 tahun Aus dan Khazraj duk perang, tidak ber menikah kahwin di antara dua beradik asalnya. Tapi Nabi pergi dalam masa hanya beberapa hari, Aus dan Khazraj menjadi satu dan kembali menjadi adik-beradik semula berdasarkan kepada innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kalau kita nampak situ, kita nampak benar-benar katanya dasar
apa dia ummatan wahidah ni ke atas dasar, terdiri di atas dasar ukhuwah Islamiah. Innamal mu'minu ikhwatan fa aslihu. Bukan mudah nak wahai ikhwatan. Zaman lah ni alhamdulillah lah pun tidak sangat. Nabi ni pada mula-mula ya ukhuwah ni bukan mudah-mudah. Nabi selaku ketua sebagai sultan masa tu Nabi ni. Nah, tapi dia tu mempersaudarakan dia dengan Ali. Sebab dia salah-salah satu warga negara juga. Tapi selaku pemimpin. Dan begitu juga dia pelaga. Sebab belum ada contoh ukhuwah Islamiah sebelum itu. Jadi bukan dia nak jadi dengan sendiri gitu tu ya tak juga. Dalilnya Nabi tak akhi mempersaudarakan orang zaman tu. Orang ni. Siapa boleh makan pesaka macam saudara adik-beradik sedari-sedara. Dan masa setahun lebih-lebih kat dua tahun atau lebih-lebih gitu. Siapa apa-apa yang badar berlaku dan menjadi orang muhajir ini sudah ada kehidupan secara boleh baik dah. Lalu tu dikanselkan, dibubarkan sistem warasah di antara ukhuwah fil iman. Saya juga kalau ada ukhuwah fil iman bagus juga. Tapi Allah lebih ahkamul hakimin, lebih bijak daripada sesiapa pun yang bijak dalam dunia ini. Lalu maka syukran jazakallahu khair. Dialah yang membubarkan pusaka di antara dua orang saudara dalam Islam. Walillahilhamdul minnah. Nyatakan bahwasanya nak mempersaudarakan orang ini bukan mudah juga. Hatta Nabi sendiri kena buat peraturannya. Supaya-supaya dengan main-main juga. Tapi subhanallah bukan main. Bukanlah satu permainan. Satu benda yang sungguh nyata. Siapa masuk dalam syariat boleh makan pusaka. Sebagai menyatakan kepentingan dasar ukhuwah Islamiah sangat penting sekali. Innamal mu'minu ikhwah. Ini Allah Ta'ala menyatakan sendiri. Adapun adik-beradik, anak, pak, bapak, saudara, hak tu, tu ia berlaku secara adat gapo, hak tu berlaku secara sunnatullah fil kaun. Hak ni sunnatullah fi syariah, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, dasar-dasar semua tu di masjid belaka dia buat. Masjid sebagai teras. Nah, oleh itu maka ikhwan ini sekalian, supaya menyatakan walak. Walak juga kita patut apa, perkuatkan kefahaman kita sebagai umat Islam terhadap walak. Al-bara'ah wal-walak. Berhidup kuat. Jadi antara pemimpin dengan pengikut ni rahsia besarnya de ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Allahumma arhamna ya Allah bi rahmatik. Inna Allah azizun hakim. Wala ni merupakan satu dasar atau sebab kepada Allah Ta'ala turun rahmat. Bila tak ada wala, hilang rahmat. Kalau kita tengok pada ayat ni, wal mu'minun wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Sudah tentu mu'minun banyak, mu'minat pun banyak, termasuk orang perempuan. Allah Ta'ala menilaikan orang perempuan, memberi harga tinggi pada perempuan zadu duduk di satu barisan. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dari segi walak, orang perempuan juga kena walak juga. Walak ni mana kata perasaan kasih yang menimbulkan perasaan nak bela membela, bantu membantu, sokong menyokong, ikut pemimpin dengan penuh setia. Macam ikut dalam solat. Malah ikut dalam solat, ikut pemimpin belah tu, ikut dalam solat. Balah mana? Balah batulah di luar solat. Sebab saya kata, solat teras kepada hidup berjamaah.
dan ditekankan solat berjamaah. Siapa tak berjamaah tu, siapa Nabi nak bakar dalam rumah dia. Masya Allah. Nah, royak kata datang berjamaah bagi orang lelaki supaya nak menyatakan walak kepada imam. Dari segi zahir ikut tak kepada imam, benar sangat penting. Nabi itu berhasrat untuk nak bakar. Dan sebab itu maka saya nampaklah kata konsep Islam dari segi masalah walak, nak hidupkan segi ya'muruna kerja dalam walak apa dia? Ya'muruna bil ma'ruf. Bukan tak ada kerja walak ni, nak kerja. Ya'murun ni semua raja ya'murun, rakyat juga ya'murun. Sebab ramai-ramai ba'dhum awla'u ba'd, kasih mesra supaya masyarakat ni selamat, kena ya'murun bil ma'ruf. So mai semaya ya'murun bil ma'ruf dah tu. Ayat anak kita, siapa suruh godel anak? Islam tak ada suruh, tak ada berat. Tapi maknanya kalau siapa tangga kena godel pun suruh godel juga anak. Kerana apa? Kerana nak besarkan kepada masalah walak. Walak kepada kehidupan zahir harian umat Islam. Lima waktu. Nah, lima waktu. Wa tanhauna 'anil munkar. Benda kalaulah walak tu hidup, peranan walak hidup, insyaAllah tak ada benda muka dalam negeri Perlis pun, dengan semua negeri lah tak ada. Sebab apa? Sebab semua tu tanhauna 'anil munkar. Yusuf, Ibrahim, Aminah, Maryam, semua kijan ni, kijan ni tak ada gaji pun, gaji Allah lah. Harus migi. Jadi kajian di Saudi di mana dulu dia ada puak hisbah. Nah, puak yang panggil puak-puak yang al-amru bil ma'ruf nahi munkar. Satu puak sebab apa? Sebab masyarakat sendiri masyarakat tak hidup. Kalau sendiri masyarakat hidup, dia sekadar arah boleh. Nah, sendiri masyarakat semua hidup. Dalam sebuah rumah ni semua pakat ya'muru bil ma'ruf nahi munkar. Sebuah masjid semua pakai hidupkan peranan amru bil ma'ruf nahi munkar. Apalagi masjid di Perlis ni masya-Allah, setiap masjid sampainya walil amri kepada itu dengan bersikar dengan apanya. Saya sangat suka dengan cerita ini. Tak ada pada negeri lain. Di Tani tak ada, di mana tak ada walil amri pergi ziarah ambil pusat sebagai tempat nak jadi hidupkan walak di antara sultan dan rakyat. Nah, ini betul-betul hidup betul. Sangat hidup. Oleh itu maka saya rasa sudah tak jauh dah. Cuma kita cuba terjemahkan ayat dan surah Taubah ni ujar betul-betul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaunal munkar belah mana. Saya rasa boleh design lah, pihak pemimpin boleh design bagaimana satu-satu kampung bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaunal munkar gapo-gatik 1 2 3 4 nya. Saya rasa boleh buat benda seperti ini. Nah, lepas tu kak, barulah wayuqimuna solah. Dah ada munkar banyak, yuqimuna solah pun payah. Yuqimuna solah, mendirikan solat. Pakat diri solat belaka. Mukminun di masjid. Mukminah pun tak ada pergi masjid. Saya rasa dalam hadis sangat banyak. Nah, dia panggil jangan lari, dia kata jangan lari la tamna'u ima Allah masajid Allah. Banyak masjid-masjid ada sahih-sahih pula. Nah, oleh itu maka kalau ada satu ruang untuk orang perempuan solat yang tidak mengganggukan sistem rumah tangga dia, saya rasa patut hidupkan juga benda-benda seperti ini. Nah, khususnya dalam suasana yang tidak menimbulkan fitnah. Nah, supaya nuri nampak walak. Sebab yang kena walak berlaku orang perempuan walak. Tapi walak bukan mesti masjid orang perempuan. Sebab sebaik-baik tempat semayang orang perempuan ialah qa'r baitihi, pendalaman rumah dia tu. Cumanya kalau nak tu baik, tidak ada hak bagi suami nak lari. Kecuali jelas-jelasnya dia tu membawa dasar yang haram, pakai bawah ke, buat hiasa zinah yang luar biasa. Itu. Kalau semata-mata dia nak pergi kena masjid, tidak boleh larat. Nah, tidak boleh larat. Pernah berlaku. Nah, benar ni dicabar oleh sahabat. Kenapa kamu larat sedangkan Nabi kata la tamna'u, jangan kamu larat. Oleh itu
perempuan jaga hok-hok, jaga batasan garisan, nak pergi masjid biar pergi dalam pakaian yang cukup tertutup dan tidak berbau wangi dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu supaya nak menyekat daripada fitnah lah, maksud situlah dia. Oleh itu ikhwan yang saya sekalian, wa yu'tuna zakah, ha, keluar zakat. Kalau hidupnya sistem zakat, masya Allah, seperti mana berlaku pada satu zaman dulu, tidak ada orang miskin. Sebab zakat hidup sangat. Zakat ni kerja dia ughnuhum, mengkayakan orang itu sendirinya. Kalau tahun ni orang berhak makan zakat daripada miskin 100 orang, tahun depan tak patut ada 100 orang lagi. Nah, ada 70 orang. Sang-sang kita boleh mengkayakan orang itu dalam sebahagian dari siapa 4-5 tak habis orang nak makan zakat. Nah, oleh itu asnaf miskin tu bolehlah kita patut. Patut mu'allaf juga. Mu'allaf ya, setahun ya, paling mu'allaf. Paling itu tak ada mu'allaf dah. Nah, al-gharimin dan sebagainya. Memang zakat tu dia wajib ada, sebabnya asnaf lapar dia tu tak boleh nak lenyap sekaligus semua, tak mustahil benda tu. Nah, kalau kita boleh mengatasi kefakiran, maka masalah lain, butanya masalah fisabilillah, itu terbuka setiap masa, terutama kepada orang yang meluaskan lapangan fisabilillah, terbuka setiap masa. Oleh itu zakat tidak ada satu masa yang mesti kena akad. Sebab daripada jadi fardu ni Allah Ta'ala sangat tahu. Nah, syariat Allahnya adalah keperluan masyarakat hambanya. Itu syariat-syariat Allah. Oleh itu maka ikhwan ni sembilan sekalian, nah, lah tusuk sekalinya ke apa? Wa yuti'un Allah wa rasulah. Sistem dia. Tadi kerja-kerja hakning dasar. Taat kepada Allah dan Rasul. Masa tu Rasul sebagai sultan. Nah, apabila Rasul tak ada, memang Rasul tu ada sunnah dia. Tapi manusia tidak selamat. Mesti kena ada Rasul selaku manusia yang bergerak. Sunnah tu memang duduk dalam buku-buku, dalam kenyataan umat juga. Tapi pemimpin kena ada. Jadi pemimpin selepas pada tu yang panggil menepati Rasul-Rasul tu lah. Kena taat pada dia. Ha, tengok, ni peranan walak belakang. Peranan walak taat pada ketua-ketua. Allah dan Rasul. Tapi taat pada ketua ni syaratnya taat pada Allah dan Rasul ketua tu. Yang ketua tidak taat pada Allah dan Rasul tu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Pada urusan, bukan pada tuai. Kadang-kadang tuai tu ada juga yang berdosa. Manusia siapa tak berdosa. Tapi perintah dia tu tidak jadi maksiat, wajib kita taat. Oleh itu ikhwan yang saya sekalian, semua tu mari daripada function masjid. Nah, daripada function masjid yang mana lima tugas penting. Nah, menyuruh, melarang, menyuruh ma'ruf, melarang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasul dan pemimpin. Kalau lima teras ini hidup berasas pada walak, masyarakat rahmatan ulaik, mereka itulah sayarhamuhumullah, Allah akan menurun rahmat pada mereka itu di dunia lagi dan di akhirat pula. Inna Allah azizun hakim, sungguhnya Allah maha gagah perkasa lagi ulama biasa. Inilah masyarakat Islam di bawah sultan hubungnya dengan rakyat melalui walak ba'duhum awliya'u ba'd. Saya, kalaulah masjid tidak hidup walak, maka masjid itu dia akan malak. Masjid kena hidupkan walak. Imam-imam ni merupakan wakil kepada imam besar. Tadi kita dengar daripada Samahatul Mufti. Nah, imam setiap masjid adalah dilantik oleh imam besar. Imam besar kita iaitu raja. Raja melantik imam. Imam tu turut raja dan makmum turut imam. Kerana raja tak boleh nak jadi imam kepada setiap masjid. Sebab itu apabila raja sendiri mari dalam masjid tu, asalnya kena raja yang ditakmir. Kecuali raja tu serah pada sesiapa. Tidak boleh nak jadi imam melebihi imam raja sendiri, raja besar, bila dia datang ke mana-mana masjid. Itu dasar dalam mazhab Syafi'i kita pun. Semua mazhab. Oleh itu maka ikhwan yang sembilan sekalian, marilah kita menghayati konsep asal kepada masjid. Supaya nyata kata masjid ni tepat untuk kita
berwala, hidupkan wala dan hidupkan sendi-sendi wala. Ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah. Pada semua cabang dahan kerja. Tak asahnya pak kara tu, tak apa hak lain lagi untuk nak buat padi, nak buat sawah, nak buat apa tu, kewajipan kerajaan Islam mengatur biar hidupnya ekonomi, hidupnya segala sendi-sendi keperluan ummah dalam negeri itu. Maka ikhwan dan saudari sekalian, amat jelas sekali dasar dalam Islam bahwasanya konsep hidup berjamaah adalah melalui teras masjid. Bila masjid tidak berperanan, jamaah itu akan rosak semua. Akan rosak. Dan itu maka saya yakin katanya masjid dan kelebihan dia ini sangat. Masjid rumah Allah. Masya Allah. Tiap-tiap hamba dia yang sugi di rumah dia. Dan dia sebagai tuan rumah yang menghargai kepada orang sejak hari-hari. Nah, Allah sebagai tuan rumah yang diziarahi oleh hamba-hamba dia tiap hari. Tetapi Allah tidak boleh nak lihat seperti mana makhluknya. Maka itulah dihantarkan Rasul untuk jadikan satu ikutan. Apabila Rasul tak boleh nak hidup sampai kekal abadi di dunia, maka diganti dengan warasatul anbiya. Warasatul anbiya daripada para ulama dan para hukama dan para pemimpin-pemimpin Islam pula. Walillahil hamdulmin. Semua tu merupakan warisan para anbiya. Dengan sebab itu maka ikhwan dan saudari sekalian, perkara yang kita perlu hidupkan ialah iman. Iman membentuk wala. Wala membentuk sendi-sendi kekuatan dalam masyarakat. Ya murun bil ma'ruf, mula-mula sekali. Tak ada suruh semaya dah. Artinya imam ni kerja dia bukan sekadar memimpin salat, tetapi ya murun bil ma'ruf. Lihat apa dia orang tak buat ma'ruf lagi. Di antara ya murun bil ma'ruf supaya seorang satu kampung yang di bawah jagaan kita tu mari salat jamaah belaka. Nah, atas dasar mengatakan bahawa salat jamaah ni bagi lambang kepada wala. Baik itulah khilaf ulama atas semua jemaah, mungkin mufti sudah cakap, saya tak tahu juga kan? Ada katakan wajib, ada katanya sunat muakkadah, ada katanya sunat, ada kata fardu kifayah. Nah, duk musing kot tu ya. Jadi kalau kata wajib, maksudnya tiap-tiap orang tu wajib salat jamaah. Terutama orang dekat dengan masjid, dengan bar. Walaupun orang tu mata tak nampak pun disuruh mari masjid juga. Jadi kalau kita mata kita ni nampak malah, alhamdulillah, tak apalah. Supaya kita boleh memperkekalkan kedudukan kita sebagai warga kepada masyarakat Islam. Dan warga kepada masyarakat Islam itulah merupakan hamba Allah yang dikasihi. Siapa datang masjid pagi petang Malaysia, Nabi kata maka saksilah bahawa dia adalah orang mukmin. Dari situlah Ibn Abbas apa dia, Ibnu Mas'ud kata, mana orang yang tak pergi masjid ni, bagaimana nak saksi dengan iman dia? Saya rasa kewajipan imam, kalau kita ni sebagai imam, bagaimana nak fikir supaya orang pergi masjid belakang? Nah, bukan secara paksa dalam bentuk hukum ni pun tak apa, tapi dalam bentuk penuhi pengajaran, sebar maklumat ke, gapo ke, buat ke, cara-cara mana. Nah, dulu kalau tak ada azan, kita wasan nak suruh azan. Apa, alhamdulillah azan ada dah. Nah, azan untuk nak tahu ada dah. Tak ada kata pecik loceng kerang ke dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali sehari azan. Supaya nak menyatakan bahawasanya manusia ni langgan kepada lupa dan lalai. Lalu tu diberi peringatan dengan azan. Kebesaran Allah datang ini dengan kebesaran Allah, bukan datang kepada masjid dengan semata-mata satu tujuan dunia yang tertentu. Sebab itu ada satu hadis bawa doa
Nah, data jalan ke masjid tu ada berapa doa. Masuk masjid pun ada berapa doa. Turut masjid pun ada berapa doa. Kerana kita ni selalu menjadi yang lupa kata sejarah kita ni, iaitu musuh pada syaitan. A'udzubillah minasyaitan rajim. Inna syaitan lakum adun fattakhidhuhu aduwa. Semuanya syaitan bagi kamu adalah musuh, maka taklah kamu jadikan dia sebagai musuh. Inilah. Lah mana kita nak jadi syaitan sebagai musuh? Saya nak minta nah, Dewan Bahasa baik cetak buku mengenai syaitan sutih waktu baik. Tak ada lagi Dewan Bahasa cetak mengenai bahasa. Ambil buku saya, cetak. Saya baru buat juga buku saya. Buku saya yang ke-60 berapa dah. Ha syaitan. Saya tu tengok tak ada buku syaitan dalam dunia pak kita ni. Ulama-ulama tak ada berasa nak menulis ha syaitan. Saya kata saya sendiri pun kena jek syaitan. Jek tidak jek. Kena tendai di syaitan. Tak sewi peduli dia. Supaya dia tu sedap nak tipu hamba Allah. Kalau pergi royak kena tu jadi celak mata sikit kita. Celak mata, celak otak, celak hati. Bila mata tak celak, otak tak celak, hati tak celak, balas mana nak musuh eh? Musuh dengan pejam mata gitu nak pergi balas mana sangat nak apa dah. Sebab tu saya menulis buku Haqiqatu Syaitanur Rajim. Nah, saya tak royak walaupun masa tak ada banyak bagi saya. Haqiqatu Syaitanur Rajim. Ni musuh nombor satu sekali. Jangan kita lupa lelaki dan perempuan. Tiap-tiap orang ada syaitan nama dia Al-Waswasul Khannas. Syaitan duk mana? Duk dalam ni. Biasa baca ayat belakang dah. Belakang iz a'udzubillahi minasyaitanir rajim iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini 'anil shimali qa'id. Tu malaikat lahu muhaffizatun min baini yadayhi lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi dakpa belakang kanan kiri. Syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Beza tu duk malaikat duk luar, syaitan duk dalam. Syaitan duk gomoh dalam sana. Pejabat syaitan dari dada kita ni. Nama syaitan apa? Al-Waswasul Khannas nama dia. Al-Waswas ni mana kata? Mari ngajar sekolah. University of Syaitan dalam dada. Dulu kita dah heran budak ni mengaji di mana? Bohong. Dalam kitab tak biasa ngajar, mak tak biasa ngajar, pak tak ngajar sikit-sikit ada lah. Mak tu dah bahangkan anak. Tapi tak banyak, bukan siapa tangga bijak, bohong. Ternyata bila kita reti Islam nyata katanya syaitan dia ada sekolah kok dok lain. Ngajar hari suruh bahau, suruh malas semaya, suruh raka Tuhan, suruh syirik pada Allah Ta'ala, suruh kata huduh kok orang, suruh deki kok orang. Dalam kita apa mengaji hab deki? Ada kita mengajar hab deki. Tapi panah deki tiap-tiap orang. Sebab apa? Inilah dia allazi yuwaswisu fi sudurin. Tak ada kena duk buat surat jemput teh, tak ada kena gaji syaitan, tak ada kena duk. Nah, kita malah kau yang sedap. Tak apa ngaji ni kau malah tak boleh ilmu. Kalau kita malah dengan syaitan, kau sedap dia. Oh, malah dah malah. Malah tu salah satu daripada khijau syaitan duk kita malah. Sebab tu kita kena minta Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku minta berlindung kamu daripada malah. Sebab malah ni kena minta perlindungan dengan Tuhan nama malah. Ya bukan benda biasa-biasa malah. Jadi kita malah ni kena syaitan. Oleh itu maka ikhwan sekalian, saya nak selisih sikit buku ni dalam sebab dia ada hubung kait dengan ni. Hubung kait dengan tak saya mari masjid. Sebab syaitan ada azan dia lari sejauh suara azan. Tapi buat kelip pula, ya kelip pula. Supaya ngeceruak dia kelip. Supaya dengan apa dia kapal terbal lebih belakang lagi klik. Klik mai pula. Jangan pergi sejak dah. Ha, kijau lu. Jangan sudah lagi. Malah tu lah. Aci orang kamak. Ha, baru gaduh pula. Tak apa. Gis lagi pun dah lagi. Ha, kau lagi. Akhir-akhir tak ada semaya. Lepas tu kena buat jemaah yang kedua. Murih di mufti saat ni pula. Mazhab tu tak benar lah tu. Nah, mazhab tak apa suka jemaah yang kedua. Nah, kita acak nak kena jemaah yang kedua. Dia susah-susah sore lah.
bawa yang keluar tu. Tak boleh main jemaah tu. Nampak? Kalau tidak tu pakat-pakat tak apa belakang. Dah 27 boleh belakang. Tak dah. Khilah dah. Boleh ke tak semain jemaah lepas pada jemaah PMM besar ni. Nah, nak dapat 27 kali ganda ke tak? Banyak khilah ulama situ. Oleh itu maka ikhwan Sunni sekalian, semua tu permainan syaitan. Tapi insyaAllah dah kita masuk sejik. Bismillah wassalatu ala Rasulullah. Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. A'udzu billahi al-'azim wa bi wajhil karim wassultanil qadim minasy syaithanir rajim. Barulah selamat daripada syaitan itu. Siapa dalam sejik dia jahmat kita, bukan dalam sejik yang tak ada dak. Khanzab belaka tu. Oleh itu maka ikhwan Islam sekalian, syaitan jangan buat main-main dengan dia. Sebab dia sungguh kita. Nah, kita main-main dengan dia. Tak kenal pun tak apa. Tak baca pun tak apa. 700 tahun. Tak ada pihak ngaji ha syaitan. Babu syaitan biasa ngaji tak? Tak. Jangan kata kita babu syaitan. Babu syaitan pun tak ngaji. Saya boleh PhD ngaji. Tak biasa ngaji babu syaitan. Yang dihalu-halu tadi kas apa pada PhD. Kurikulum Islam. Ya asalnya dia cukup dah dengan Quran, tapi kita tinggal Quran. Quran pun kita tinggal. Sebab apa tinggal Quran? Sebab syaitan. Syaitan musuh dia nombor satu sekali Quran. Immal Quran imma syaitan. Quran ya wa ya ilal jannah, syaitan ilal nar. Waktu ya lah dunia. Kalau mu tak jadi ahli Quran, jadi ahli syaitan. Waktu. Oh, kau berat belaka ni. Nah, saya minta maaf kau kena takut kita dah. Bukan kena. Ia kena pakat-pakat mikir buat anak-anak kita. Buat kita tak apa dah. Gerti dah. Nah, lepas tu kena dah. Nah, kena jadi syaitan dah buat kita ni. Siapa sini ni? Nah, tak ada rasa kasih mesra lagi. Sesungguh kasih kesemayal. Tak ada kasih kesemayal. Tak ada kasih ke masjid. Tak ada kasih. Semua tu wallahi demi Allah tallahi adalah syaitan. Tak sah kuasa gaduh. Nabi sendiri pun ada syaitan juga. Bukan kata saya tu imej syaitan. Apa saya ni tu imej dah. Tak dah. Nabi sendiri pun ada syaitan juga. Siti Aisyah tanya, apa Rasulullah sendiri pun ada syaitan? Ya, saya ada syaitan juga. Walakinna Rabbi a'anani akatapi Tuhan aku membantu aku. Siapa syaitan tidak boleh berperanai atas kepala aku. Pak kita tak imej, tak usah kena katakan untuk ulama pun tak nulis hasyatah 700 tahun Islam masuk dalam negeri kita ni, antara lain kena waswah syaitan belaka tu. Saya yakin saya sendiri kena, bukan tahu orang lain tak. Saya tulis 60 buah buku lebih dah belum dah ni. Baru tulis bulan Ramadan baru ni baru tu hakikat syaitan rajim. Mari daripada Malaysia, Indonesia, mari ziarah UC saya, biasa baca buku syaitan. Tak ada biar biasa baca buku syaitan. Profesor-profesor tak bisa baca. Sama telah tadi profesor kita tak ada. Nah, tapi nah, oleh itu maka ikhwan Islam ni sekalian, saya nak minta lepas berani Dewan Bahasa Pustaka dah dapat saya dah. Nah, kalau nak ambil buku saya. Saya nak wakaf buku saya ni. Nah, lebih kurang 100 buku lebih. Saya waris hari ni nanti saya nak beri pada Datuk Sah. InsyaAllah Ta'ala, fikir cara mana. Kalau nak kata siapa nak cetak buku saya, semua buku saya, bukan buku Anissa, semua buku saya. Ya wakaf kepada Allah SWT, melakukan, ada masalah. Sebab apa? Buku kita menjawab permasalahan. Ummatan Wahidah, buku Ummatan Wahidah saya. Tak ada biasa orang nulis, orang Arab pun tak tulis juga. Ada kajian apa ada orang kuat, suruh tulis terjemah pada bahasa Arab, tak lagi pada kuat, cetak di kuat. Orang kata, subhanallah. Syaitan yang tak kena jadi umat satu ni tak kena. Yang nak pecah belah. Suami isteri tak ada dah. Orang nak lebih rapat dengan suami isteri dah. Dia cekah boleh. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Kijah syaitan ni memecah belah atas suami isteri. Allah. Gitu lalu rapatnya becek tu becek juga. Lepas-lepas pada becek tu. Tak saya tengok mata dah. Duk berapa puluh-puluh tahun boleh pecek tu. Saya tengok mata. Syaitan kuat sungguh. Salah ke apa kalau kita cerah kita jumpa pula? Tak ada salah apa. Tuan saya tengok mata. Kata anak ke presni gitu. Ke gapus. Gila. Ini anak nak hidup dengan ayah. Hidup. Ibu tak sedih.
Gitu-gitulah lu yang makan di syaitan. Semua tu makan di syaitan lah. Kau tahu? Mangsa syaitan. Na'udzubillah. Kalau antara suami isteri belah tu bagaimana di antara orang yang tak ada rapat mana tu? Ikhwah tak rapat mana, adik-beradik tak ada rapat mana? Mangsa pada dia. Mangsa syaitan tak berkhidmat semaya, tak berkhidmat bersatu padu, tak saya taat bertua, kerja syaitan belakang. Tak saya baca tadi semua tu, halangan utama ialah asyaitan rajim. Baca buku saya bukan makna kata sias kau kerti. Balah ni oi. Ha balah ni pas nak isi yang ni kia sendiri lah. Balah mana usia tu. Apa ada tu? Oleh itu ikhwan Islam sekalian. Marilah kita cuba fikir baca. Saya nak berat pada ummat wahidah sah. Yang kedua syaitan uti. Halangan pada ummat wahidah seperti Nabi buat melalui masjid dia ni. Ialah asyaitan rajim halangan besar. Saya beri dua-dua ni ada buku belakang dah. Kalau dia mau nak baca, kita pakai baca. Cuma saya tulis bahasa Jawi. Orang maju di Malaysia, saya tak boleh baca bahasa Jawi. Orang mundur di petani ni. Nah, sebab itu maka ikhwan saya ambil terjemah bahasa bumi. Nah, tak ada masalah apa. Nah, oleh itu maka ikhwan yang sembilan sekian. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tu duduk dalam lingkungnya ummatan wahidah. Selamat daripada syaitan, bersatu padu melalui trust perpaduan kita, iaitu masjid yang melahirkan walak kepada pemimpin kita, nah, melalui imam dan sebagainya. Contoh kepada walak ialah solat. Solat tu contoh walak. Pakat so belaka, tak rokok mereka tu imam rokok, tak sujud mereka tu imam. Itu contoh kepada walak. Contoh kepada walak. Kena turut belaka, yakah ke syakah. Jangan awak kata tak apa, tak turut, tak boleh. Nah, sikit-sikit pun mesti kena turut. Nah, kerana itu taat pada pemimpin adalah taat pada Allah. Nah, bukan main-main dak. Bukan kata kita pakak ya kan. Bahasa dia kena duduk di sini ni. Kerana saya dak taat pada pemimpin adalah boleh pahala sebetulnya pada Allah. Tapi jangan lupa mustahil nak taat pada pemimpin dalam Islam kalau masjid tak hidup. Sebab Nabi yang pergi kot tu, yang pergi kot masjid melahirkan kesetiaan walak di antara Nabi dan pengikut-pengikut dia seperti walaknya kita terhadap pemimpin-pemimpin kita pada hari ini. Saya tak tahu kata saya berapa masa banyak mana diberi pada saya. Nah, rasanya oleh kerana saya yakin katanya mufti cakap banyak dah masjid. Maka saya pergi sikit hasyatam kepada masjid tu. Nah, sebab kalau siapa tak kenal syaitan, mustahil masjid yang nak hidup. Nah, kena benar je. Kecuali kembali pada Allah dan Rasul, baca Quran sama. Kalau baca Quran, Quran adalah daripada Ahkamul Hakimin. Cukup dah, tak kena baca buku-buku siapa nak karya hal syaitan. Bahkan buku lain pun cukup kalau tak kena. Nak bak cara hidup ni cukup dengan Quran. Tapi kita tak baca Quran. Hari-hari kalau baca pun tak reti, kalau reti pun tak faham benar. Kalau faham pun, nah, jadi tak ada berasa nak ikhlas, tak gapo, banyak halangan-halangan. Nabi dulu ajaran dia hanya Quran saja ajaran dia, tidak yang lain. Sahabat dulu siapa gapo dia, Umar nak ambil tengok daripada Taurat sikit pun Nabi marah. Taurat ni wahyu juga yang diseleweng, marah juga. Nah, sama telah buku-buku karangan oleh orang tu orang ni yang kita kadang-kadang kita duk mengagung-agungkan pada karangan orang bukan Islam. Oh, Islam pun tak apa nak bagus dah. Tapi bagaimana kalau kita mengagungkan? Cumanya al-hikmatu dalatul mu'min, kita tidak lupa. Selama mana kita tak tinggal Quran. Yang masalahnya kita dah ambil hikmah orang lain semacam Quran tak ada ambil. Itu masalah. Dan minta lah. Kalau di masjid Quran tak hidup, nak hidup di rumah masa apa mustahil kat situ. Nah, itu bak Quran pula dah. Berat-berat tu email belakang cakap belah ni. Nah, jadi Quran ni kena hidup masjid. Kena ada, tiap-tiap masjid tu ada bagi hafal Quran ke apa. Hafalnya, bacanya, reting, tafsir Quran. Kena ada majlisul ilmi yang berteras kepada Quran. Mingguan sekurang-kurangnya. Tiap-tiap masjid. Nah, ambil Quran sebagai mula sekali. Dan orang-orang perempuan pun pergi ngaji kata. Bukan orang lelaki sahaja tak. Itulah yang saya nak mari beri sahanya. Mudah-mudahan sahaja saya ni.
Allah Ta'ala menerima sebagai satu amal soleh, dan juga antum sebagai amal soleh pada pagi ini. Allah Ta'ala memberkati hidup kita dunia dan akhirat, menjadi hamba Allah yang sangat menerima wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minati jannatin tajri min tahtil al-anhar. Allah Ta'ala apa dia? Dia pesan lepas pada ayat walak tadi, dia kata Allah Ta'ala janji orang mu'min-mu'minat ni dengan syurga. Lepas tu akhirnya, waridwanu minallahi akbar, kerada Allah lebih besar. Dan nak berkerada Allah Ta'ala, bukan reda manusia. Tapi kerada Allah mesti melalui peraturan manusia. InsyaAllah Ta'ala, zalika huwal fawzul azim. Itulah merupakan kejayaan yang amat besarnya, iaitu syurga al-firdausil a'la. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.